Oke, selamat datang di channel Agus Miss Vlog. Di video kali ini akan unboxing laptop second IdeaPad 110. Kode belakangnya lupa ya. Yang jelas ini Lenovo IdeaPad 110 yang 15 in. Spesifikasinya seperti ini. Core i5 Gen 6, RAM 8GB, SSD 240, layarnya gede 15,6 in, ada 6 pad-nya. Nah, ini fungsi 100% LCD ada white spot. Oke, langsung saja kita cek ya untuk laptopnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Dapat harga 42 sama ongkirnya kurang lebih 43 ya. Oke. Di unboxing. Ini dapat bonus mouse ya, mouse-nya Lenovo, lumayan bermerek. Lumayan berat, kelihatannya ini asli ya. Oke, ini dia laptopnya. Jadi di sana dapat apa aja? Ini dapatnya ya. Nggak dapat tas. Tapi dapat mouse lumayan bermerek, merek Lenovo. Oke. Laptop, mouse, dan charger. Oke, langsung dibuka. Jangan dibuka dulu ya. Cek secara fisik terlebih dahulu. Cek secara fisik. Samping kanan, samping kiri, casing atas bawah. Oke, di sini ya. Di bagian pucuk sini. Nah, ini ada sedikit. Sedikit apa ya? Renggang mungkin ya. Nih, kelihatan di sini ya. Oh. Oke, dibuka saja. Oke, masih cek fisiknya ya. Oke, dibuka tutup, lihat engselnya ya. Takutnya ada yang ngangkat untuk bodinya. Oke, kayaknya udah oke ya. Coba akan dihidupkan. Ini lumayan mulus fisiknya, cuma di bagian sini aja, di pojokan yang tadi barusan di sini ya, ini cukup renggang. Pernah terbentur sedikit kelihatannya sini. Tapi overall yang lain mulus. Oke. Ini katanya normal, jadi baterai nggak ada masalah, harusnya bisa dihidupkan langsung ya. Oke, langsung hidup. Ini udah SSD, harusnya lebih banter ya, lebih cepat. Oke, langsung hidup. Oke, cepat ya. Berarti beneran SSD.
Okay. Langsung cek apa namanya speknya ya. Ini speknya dia, akan didekatkan. Ini speknya Core i5 generasi ke-6 atau 6200, RAM-nya 8 GB. Oke. Mantul ya. Oke, kita lihat untuk hard disk-nya. Jadi ini katanya dapat SSD bukan hard disk ya. Mereknya Adata. Oke, ini dia penyimpanannya ya. 97 tambah 125 kurang lebih 220-an ditambah 15. Oke, 240 ya. Ini mereknya katanya merek Adata. Kita cek. Manage. Device Manager. Nah, kita lihat disk drive. Oke, ini dia ya. Adata SU650. Oke, untuk laptop jenis ini IdeaPad 100 atau 110 ya. Itu biasanya yang cepat rusak itu keyboard ya. Yang paling cepat ganti biasanya keyboard. Karena keyboard untuk Lenovo IdeaPad 110 G40, G45 biasanya keyboard ya. Ini keyboardnya masih, coba dicek ya. Ini touchpad masih berfungsi normal. Klik kanan, klik kiri masih normal. Oh, masih normal ya. Klik kanan, klik kiri. Sekarang untuk nyoba buka Excel aja mungkin. Kayaknya nyoba ngetik manual. Numlock. Oke. Ini oke semua untuk fungsi ya. LCD juga cuma ada 2 white spot. Ini kelihatan. Yang jelas cuma 2 ini dan ini ya. Oke, ditutup. Sekarang ngecek chargernya. Oke, sudah dicolokkan ke situ ya. Langsung saja dicolokin. Oke, charging ya, fungsi normal biasa. Akan dites suaranya, jadi akan membuka YouTube. Oke, ketik YouTube. Oh, belum disambung internet ya, lupa. Sekalian ngecek driver. Nah, driver wifi-nya juga ada, udah ada ya. Oke, tersambung. Oke, akan coba. Sudah tersambung ya. Oke, kita cari NCS saja biar nggak kena copyright. Suaranya kecil ya, menurut saya kecil ini suaranya. Cek speakernya. Ya, speakernya cuma satu di tengah ya, jadi memang suaranya kecil. Jadi laptop ini cuma menang di layar lebar saja, jadi buat kerja tuh enak. USB-nya yang satu. Oke, normal ya, bisa digunakan. Bisa digunakan untuk mouse. Di sebelah kiri sendiri, ini ada apa saja ini? Oke.
Ini USB-nya 2, yang satu USB 3, yang satu USB 2 biasa. Ada port audio, ada HDMI, ada kabel LAN. Ini untuk lubang sirkulasi ya. Nah, ini ada lubang charger untuk charger. Oke. Tadi yang belum dicek cover belakang. Ini cover belakangnya. Ini berarti nggak ada segel ya, dari penjual tuh nggak ada segel sama sekali. Nah, biasanya ada di salah satu lubang ini atau di sini ya. Ini nggak ada sama sekali. Oke, untuk baut-bautnya utuh ya. Ini ada bautnya semua. Oke, kelihatannya. Oke, coba akan masuk BIOS. Dia tipe laptopnya Lenovo IdeaPad 110-15 ISK. Oke ya, sesuai BIOS dan spek DX nya sesuai ya. Oke ya, ini udah diinstal untuk hard disk Sentinel nya dan coba dicek untuk SSD nya. Oke, ini dia SSD nya ya. Statusnya mungkin di video ini nggak kelihatan. Ini 100% ya. Di sini tertulis 95 days. Oke, selanjutnya akan dites untuk performanya atau mesinnya dengan menyalakan full. Jadi akan dinyalakan full 24 jam minimal. Untuk nanti untuk YouTube-an aja. 24 hours later. Oke, jadi kesimpulan untuk laptop ini ya. Dengan harga 4.200-an. Ini dengan spek Core i5 generasi ke-6 atau 6200U. Ini dengan kondisi laptop yang seperti ini. Ini sudah dicek untuk 24 jam YouTube ya. Ini enggak ada kendala. Jadi nggak mati sendiri, nggak blue screen, nggak ngerestart sendiri. Oke, semuanya oke. Cukup apa ya? Cukup buat it ya. Untuk harga 4.200. Cuma minus di bagian sini aja, ini sedikit karena mungkin terbentur ya. Nah, ini ya kelihatan ya di pojokan sini nih. Nah, di pojokan sini. Ini ada sedikit kayak pernah terbentur ya, tapi ini nggak ngaruh ke engsel. Biasanya tuh engselnya jengak di sini ya, kalau memang sini rusak. Ini enggak, katanya masih bagus. Oke, ini juga kemungkinan bukan laptop capek ya. Biasanya laptop IdeaPad 110 ini kalau sering dipakai ini di touchpadnya ini kelihatan ya. Apa ini pertama pakai langsung pakai mouse eksternal, nggak tahu ya, tapi kelihatannya ini bukan laptop capek kelihatannya. Oke, seperti itu. Ini cukup buat itu untuk harga 42, dapat RAM 8 GB, terus udah dapat SSD, udah di upgrade dari sananya ya, adata 40 GB. Jadi nggak perlu upgrade lagi, udah siap untuk rendering atau bikin video atau yang suka bikin konten. Tapi ini walaupun tanpa apa namanya ya, VGA tambahan ya, jadi cuma pakai prosesornya saja. Ini ya udah lumayan lah untuk harga 42. Kalau nyari laptop baru dengan harga 42, sekarang paling cuma dapat Celeron ya. Celeron itu yang 2 core 2 thread, yang speknya rendah banget. RAM-nya nggak bisa di-upgrade, masih pakai harddisk. Ini harga 42 sudah 2 core 4 thread, speknya di atas Core i3 generasi ke-7. Oke, demikian video kali ini. Kurang lebihnya ada kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang nyari laptop bekas. Selalu teliti dan hati-hati seperti biasa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.